5 artis yang mempunyai rumah mewah. Anda kembali bersama kami di CNN Indonesia Newscast. Kami masih testing sudah dilakukan tapi memang tidak dilaporkan. Tak dipungkiri lagi jika profesi sebagai artis mampu menghasilkan pundi-pundi rupiah dengan nilai fantastis, maka tak heran bila sederet artis kaya raya ini menggelontorkan dana yang tak sedikit untuk membangun rumahnya. Dalam video di saluran YouTube ada yang baru dengan 7 harga rumah artis terbaru seharga puluhan miliar yang tayang pada 7 April 2020. Setidaknya ada 5 artis Indonesia yang memiliki rumah dengan harga fantastis. Siapa saja mereka? Yuk kita simak video berikut ini, guys. Anang Hermansyah. Musisi Anang Hermansyah juga memiliki hunian yang sukses bikin melongo, guys. Rumah Anang megah bagaikan istana. Kabarnya rumah tersebut ditaksir memiliki harga 50 miliar rupiah. Di sana Anang menetap bersama keluarga dan juga banyak karyawannya. Rumah dengan dominasi warna putih itu juga begitu luas. Andre Taulani. Mengawali karir sebagai anak band, Andre Taulani kini lebih fokus menekuni karir sebagai komedian dan juga presenter. Kesuksesan Andre di dunia hiburan membuatnya dikenal artis terkaya tanah air. Kesuksesan Andre di dunia hiburan itu membuatnya berhasil membangun rumah seharga puluhan miliar rupiah. Rumah Andre ditaksir memiliki harga 30 miliar rupiah, guys. Kita lihat rahasia kedokteran dapat dibuka. Denny Cagur. Nah, kemudian ini ada rekanan terhadap komedian Denny Cagur juga diketahui memiliki hunian super mewah seharga puluhan miliar rupiah. Di rumahnya terdapat kolam renang dengan seluncuran serta ada juga lift. Inul Daratista. Dikenal memiliki rumah mewah di kawasan elit Pondok Indah, Inul Daratista masuk dalam jajaran artis kaya raya Indonesia. Ia bukan hanya sukses di dunia hiburan, guys. Inul juga merupakan seorang pembisnis sukses. Bahkan hunian mewah nan mega itu ditaksir mencapai harga 20 miliar rupiah. Rumah tersebut sangat luas dan juga mewah. Diketahui di rumah tersebut terdapat 9 kamar tidur serta beberapa fasilitas lainnya. Muzdalifah. Artis yang juga pengusaha kaya raya, Muzdalifah tinggal di sebuah hunian mewah bagaikan istana. Namun sayangnya Muzdalifah dikabarkan akan menjual rumah megahnya itu. Rumah mewah Muzdalifah itu dikabarkan akan dijual seharga 32 miliar rupiah. Meski begitu rumah tersebut masih belum terjual. Sule. Salah satu artis yang juga memiliki hunian super mewah seharga puluhan miliar rupiah adalah Sule. Rumah Sule sangat luas dengan memiliki banyak ruangan. Rumahnya dilengkapi dengan 15 kamar tidur, juga ada kolam renang yang luas.